bersama gue si Miau Awoo. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Raft. Dan di episode sebelumnya gue sudah banyak belajar ya teman-teman dari game Raft ini. Dan langsung saja kita akan melihat hasil dari pembelajarannya Miau Awoo. Dan asal kalian tahu aja nih, sebelum gue rekaman gue sudah bermain sekitar 5-6 jam. Ya apa saja yang Miau Awoo perbuat teman-temanku sekalian? Ya Miau Awoo mendekorasi sampai jadi lantai 5. Kemarin gua kan cuma ada 2 lantai teman-teman. Jadi gua bikin lantai ketiga dan bikin lantai keempat. Gua juga lupa sih sampai lantai kelima atau lantai keempat ya. Ya udah, langsung saja teman-teman kita akan melihat dan kita akan menunggu loadingnya terlebih dahulu. Oh ya, satu lagi teman-temanku sekalian, maaf banget kalau misalnya gua rekaman ini agak malam gara-gara tadi gua farming terlebih dahulu. Jadi postingnya juga agak malam. Dan selamat datang di dalam game Raft. Oh, kalian sudah penasaran dengan rakitnya Miau Awoo? Gue juga udah gak sabar untuk menunjukkannya. Tapi pertama-tama gue ke pulau seberang sana terlebih dahulu. Soalnya kalau mau kasih lihat ke kalian tuh harus di pulau tersebut teman-teman, supaya lebih jelas ya. Oke, gue berenang terlebih dahulu. Wih, gue juga udah gak sabar untuk buat receiver. Nanti spoiler. Kalian udah lihat kan sedikit? Ya sedikit gak apa-apa lah. Oke, kalian sudah siap teman-temanku sekalian? Waduh, atasnya kelihatan. Ini cerita yang gue bermain 5-6 jam. Luar biasa sekali. Dan taraaa, wih, gede banget teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, kayaknya atasnya lebih besar daripada bawah ya. Dan semoga aja perahu atau rakit gue ini bisa menahan berat dari struktur gua. Oke, langsung saja kita akan coba untuk ke sana teman-teman dan melihat. Dan ini baru desain saja teman-teman, belum ada yang gua taruh sana, taruh sini. Dan langsung saja yuk kita akan coba ke sana. Aduh, waduh, waduh, hiu. No my friend. Dan kalau misalnya kalian lihat ya kan, gua juga sudah merapikan perahu gua. Jadi bentuknya itu lebih bagus. Oke, ini sudah dimakan sama hiu. Kita akan taruh lagi supaya bagus bentuknya. Nah, ada lagi yang dimakan sama hiu ini. Hah, mengesalkan sekali nih hiu ya. Lapar mulu dia. Oke, ada satu lagi ternyata. Nih, diputer. Nice toh, ini juga. Nice toh, banyak banget yang dimakan sama si hiu ya. Dan kita mulai dari lantai paling bawah. Seperti yang kalian ingat kan, di lantai paling bawah ini gua ada berbagai macam tempat gorengan dan juga tempat untuk menyuling air ya. Dan kemarin gue lupa untuk makan salmon ini. Jadi di episode kali ini gue akan makan teman-temanku sekalian. Maafkan saya, lupa. Lupa my friend. Aduh, Miau Awoo, Miau Awoo. Habis itu di sebelah sini ada tempat tanam-menanam yang dimana scarecrow gue sudah hancur ya. Orang-orangan sawah gue sudah hancur. Dan di sini tempat kita masak-memasak. Gue belum bisa memasak teman-teman karena ini membutuhkan telur dan juga susu. Terus di sini membutuhkan banyak buah-buahan. Ya, gue juga belum punya buah-buahan tersebut ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah membenarkan Miau Awoo. Karena banyak banget yang salah kayak telur. Gue bilang kan gue bisa dapetin dari telur burung. Salah ternyata. Gue kayaknya harus menangkap ayam. Jadi gue baca-baca komen kalian semua. Gue harus menangkap ayam. Terus gue harus mencari ini, itu. Pokoknya kita harus buat receiver dan juga antena terlebih dahulu. Tuh kan, sampai keselak gue. Supaya kita bisa mencari suatu pulau yang besar. Oke lah kalau begitu ya. Ah, ini dia lantai 2. Ini tempat smelting kita. Wish. Ada 8 tempat smelting. Dan ini table untuk kita research. Gua taruh di sini aja teman-teman. Sebelumnya kan gua taruhnya di kiri sini. Ya, daripada ruangan ini tidak terpakai, ya sudah saya buat aja seperti itu. Habis itu di sebelah kiri sini ada tempat untuk inventory kita. Wih. Dan di sebelah kanan sini ada tempat bobo saya ya, dan sudah dilengkapi dengan jam. Mantap. Sudah hari ke-24 teman-teman kita survive di game Raft ini. Aduh. Dan ketika gue mancing, gue juga mendapatkan ini. Terus gue juga mendapatkan ini. Yeezy gue bro. Sudah selesai di lantai 2. Yuk mari kita ke lantai 3. Jadi kalian bisa lewat kiri dan juga kanan. Untuk di episode sebelumnya kan gue cuma bisa lewat sebelah kiri. Nah sekarang sudah bisa dua-duanya teman-teman, kanan dan juga kiri. Oke, kita langsung lihat di lantai 3 gue. Yang sebelumnya cuma ada tempat ini yang bolong.
Cuma di sini saya sudah taruh seperti ini supaya ya lebih bagus lah. Dan anggap aja teman-teman ini itu adalah sunroof ya. Kalau misalnya kalian naik mobil ya kan, yang dimana ada sunroofnya, nah dia bisa nutup dan juga bisa membuka ya teman-teman. Ini lagi dibuka, kalau mau ditutup nggak bisa, sunroofnya rusak. Oke, ruangan ini gua akan coba buat ruangan untuk receiver gua dan juga antena-antena gua ya teman-teman. Dan kalau masih ada sisa, gua akan bikin ruangan ini untuk tanaman-tanaman gua. Dan yuk, mari kita naik lagi ya. Wih, kita bisa ke kiri dan juga ke kanan juga. Ini lantai 3 ya? Lantai 4. Oh iya. Oh, udah lantai 5 berarti Miao Au. Ini lantai 5 kita. Aduh. Aduh. Ada dia. Sebentar. Saya mau tusuk dia terlebih dahulu. Makan dulu. Terlanjur dimakan sama dia. Oke, kita balik lagi ke atas ya. Maafkan saya atas gangguan tersebut, teman-teman. Yuk, kita teruskan lagi untuk ke lantai. Eits, harus berputar. Maaf. Harusnya gue bikin kesini ya. Iya, betul juga. Lebih menarik, teman-teman, kalau misalnya gue bikinnya kesana ya. Tanpa harus muter, tapi udah terjadi seperti ini, ya sudahlah kalau begitu. Ya, di lantai 4 ini teman-teman masih kosong melompong ya. Belum ada apa-apa, kemungkinan besar juga gua akan taruh tanaman-tanaman di sini juga teman-teman. Dan yang terakhir adalah lantai 5 kita, yang dimana gua akan taruh sarang burung di sini. Ya, di sini nih, sekitar sini gua akan taruh sarang burung atau enggak di sanalah gua akan taruh sarang burung kita. Dan semuanya sudah selesai. Yuk, pertama-tama mari kita keluar dari pulau yang satu ini karena kayaknya pulau yang satu ini tuh sudah tidak ada apa-apa. Gua ambil terlebih dahulu. Wih. Kaki gua strong ya, tidak patah kaki. Gua ambil terlebih dahulu pedal gua. Ini dia pedalnya. Sip. Dan kita angkat jangkar kita. Jangan lupa makan Miao Au. Wih, makanan pertama kita di episode kali ini adalah salmon, teman-teman. Yuk, mari kita makan sekali, dua kali, dan tiga kali. Wah, kenyang sekali makan salmon. Sehat lagi ya kan? Mantap. Oke, gua naikin sambil gua minum. Dan yuks, mari kita dayung-dayung. Arah anginnya kemana by the way? Ya, gua harus ke atas dong. Iya. Gua harus ke atas terlebih dahulu, buka jangkar gua, teman-teman. Buka sail gua. Ini dia. Habis itu, arahnya masih sama, ya. Arahnya itu masih ke sana ya, guys. Sip. Nah, sudah bergerak. Mantap sekali. Oke, sekarang saatnya Miao Au akan membuat receiver dan juga antena karena semuanya sudah siap. Kalau gua lapar, gua akan tinggal ambil ini, masih ada 3 daging shark. Dan juga air juga sudah mantap sekali di sini teman-teman. Jadi untuk makanan dan juga minuman aman. Dan gue juga buat kayak begini supaya gue nggak gampang jatuh. Sengaja guys, sengaja. Oke, gue akan ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini gue akan coba membuat ini dia receiver hinge. Oke, gue ada sih. Nah, setelah membuat hinge ini kita craft terlebih dahulu. Terus setahu gua, sudah ada meja ya. Jadi sekarang saya akan craftnya di ini kan tengah kita, di sini aja nih. Putar-putar. Nah. Sip. Wih, mantap sekali teman-teman. Kita sudah punya receiver. Sekarang harus ada baterai. Ada baterai dan juga antena. Iya, gua harus bikin baterai. Mana tuh baterai? Baterai di sini gua harus punya scrap sama copper ingot. Tunggu, gue ambil dulu di lantai 2 guys. Salah lewat. Untung aja ada shortcut. Nah, apa tadi? Copper ingot sama scrap. Gue cari terlebih dahulu copper ingot gue. Setahu gue di sini deh. Nah, tuh kan betul. Untung aja banyak. Sama scrap. Scrap di situ tadi. Nah, ini dia scrap. Sip, baterai sudah selesai. Hihi, bawa lagi ke atas, my friend. Sip. Saya semangat sekali nih teman-teman. Turn on. Ya, tidak ada antena. Jadi gua harus taruh antena juga ya. Baiklah kalau begitu kita harus membuat 3 antena atau 4 antena sih. Oke, ini di antena. Bolt. Kita akan buat 1. 2. Satu aja dulu. Satu antena kita taruh di mana ya, teman-teman? Enaknya taruh di sini kah? Di paling pojok. Nah, tuh. Sudah? Oke, antena 1 connected. Kita akan buat satu lagi. Oke, ini kita akan coba taruh di sini.
Antena kedua connected. Yes, of course. Sisanya antena yang ketiga kita. Antena ketiga kita taruh di sini. Pip. Nah. Sudahkah? Wih, guys. Tiba-tiba saja ada koordinat itu. 150 di depan sana. Increase number. Maksudnya apa nih increase number, guys? Oh, gue juga nggak tahu, guys. Increase number ini apa? Nanti saja ya, switch number. Hah? Oh, kita bisa masukin number di sini ya. Tapi tunggu aja dulu, teman-teman, karena gue akan pergi ke 14. Kesinilah pokoknya, gue nggak tahu di mana itu, teman-teman. Dan tiba-tiba saja kita diserang. Tidak! Pergi kau! Hei, jangan makan-makan sembarangan! Hasil karya gue dimakan sembarangan. Enak saja kamu ya. Oke, sekarang gue mau coba ke pulau tersebut. Dan gue mau arahin sel gue juga. Kan kalau misalnya gue lihat, koordinatnya agak sedikit melenceng tuh. Jadi selnya gue akan arahin ke sini dikit. Nah, sip. Semoga aja bener ya teman-teman. Kita tunggu aja sampai deket. Wah, gue udah gak sabar lagi sih teman-teman. Dan gue udah gak tahu lagi teman-teman untuk bikin apa di sini. Gue bikin bangku aja gak ya? Ya bisa jadi. Gue bikin bangku guys. Supaya kalau misalnya capek ya kan, kita tunggu aja di sini. Nah, tuh gue akan taruh di sini. Kita duduk. Woi, duduk sambil menunggu. Aduh, lama sekali ini untuk mencapai koordinat gue. Masih ada 1300 lagi teman-teman. 1300 apa ini? Kilometer? Gak mungkin. Waduh, baterainya terus berkurang. Gawat sekali. Oh, gue bisa matiin ya? Iya. Matiin terlebih dahulu kalau gitu. Guys, soalnya ada baterainya tuh, kalian lihat tuh. Jadi kalau baterainya habis, gue gak bisa lihat lagi. Dan gue harus buat baterainya lagi. Sedangkan baterai itu cukup langka karena dia memakai koper ingot. Well, koper ingot sebenarnya gampang sih dicari. Dan cuma satu doang, Miao Auk. Dan plastik kan gampang juga. Gak apa-apa lah, kita hemat. Hemat daya guys, tidak boleh boros-boros. Oke, sekarang teman-teman, gue mau kasih tunjuk ke kalian semua barang-barang apa saja yang sudah gue buat. Nah, udah gue kumpulin di sini semuanya guys. Tuh, shark bite juga sudah ada. Terus sprinklers juga udah ada. Cuma kan kita belum cocok menanam. Jadi nanti aja untuk sprinklers ini teman-teman. Habis itu binoculars juga udah ada. Mau coba nih, yuk kita coba. Terus cat juga udah ada. Cuman kita belum ada bahannya, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang berwarna. Nanti aja untuk chat ini ya teman-teman. Bucket untuk gathering milk juga udah ada, sama mangkok juga udah ada. Jadi sebenarnya semuanya udah gua ambil, udah gua punya. Tinggal kita menunggu aja nih koordinatnya. Coba ah, pakai teropong bisa nggak? Wih, bisa. Ya elah, kurang jauh ini mah. Oh, bisa-bisa jauh guys. Wow, ini jauh banget. Keren. Mantap sekali ini binoculars. Cuma gue masih bisa lihat dengan mata kepala gue sendiri. Tidak perlu pakai ini binoculars. Apa ini? Bulan? Apa ini mengkilat-mengkilat guys? UFO atau bulan? Menarik sekali. Sudahlah, tak perlu ini. Nah, yuk kita cek lagi teman-teman di atas. Apakah jarak kita sudah semakin dekat dengan tujuan kita? Turn on. Ah, masih jauh ya. Dan kayaknya agak sedikit menceng deh. Terus gimana ini? Taruh lagi ke sana. Tuh. Takutnya melenceng soalnya teman-teman. Kalau melenceng kan gawat. Sip ya. Semoga aja nggak melenceng jauh. Kalau misalnya melenceng jauh, gue harus menggunakan pedal ini. Dayung terus. Turn off aja dulu. Dan sekarang kita harus ngapain? Membuat sarang burung aja. Gimana coba? Cuma sarang burung doang yang belum gue buat. Oke. Giant clam. Dan juga plank. Gua ke bawah terlebih dahulu. Nah, giant clam kebetulan gua udah dapat 4. Itu giant clam susah banget untuk ditemuin ya. Gua sampai pusing guys untuk menemukan giant clam tersebut. Ini gua taruh mana ya? Gua taruh sini aja dulu deh. Nih, terus ini juga taruh dulu teman-teman supaya gua punya inventory yang bisa gua pakai. Terus ini. Nah, udah ya. Sama leaf. Karena bentar lagi juga habis. Nah, soalnya gue mau buat dua nih. Bird nestnya satu. Dan juga dua. Nice. Tuh. Apa empat ya? Jangan dulu. Dua aja dulu. Gue simpen lagi teman-teman. Untuk giant clamnya. Sip. Oh, bisa taruh di lantai. Tapi enggak. Gue enggak mau taruh di lantai karena gue mau taruhnya di atas. Sebentar, gue naik dulu.
capek nih guys naiknya, harus muter, udah kayak di mall ya kan. Oke, udah sampai nih, kita akan buat di sini aja nih. Tapi pertanyaan gua adalah, enak gak ya buat di sini? Apa taruh di sini aja nih? Ah ya, taruh di sini aja ya. Sini aja deh guys, saya memutuskan untuk taruh di sini. Tuh. Aduh, kurang lagi. Gua harus ambil lagi. Ada banyak sih. Tenang. Jangan berkecil hati. Saya ambil dulu sebanyak-banyak mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu guys. Yakin sama gua. Kemarin aja gua buat tempat ini. Banyak banget yang harus gua cari. Gile. Naik lagi sekali lagi. Gue sendiri bingung gitu loh, karena terlalu gelap. Ah, kita belum taruh lantern. Iya, kita akan taruh lantern juga ya. Sip, ini sudah selesai. Dan untuk sarang burungnya tuh, bisa gue gantung. Jadi, gue taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, taruh sini aja. Taruh di tengah persis. Taruh agak sedikit ke bawah, biar gue bisa lihat juga. Sip, seperti ini. Dan juga yang kedua di sini. Sip, sudah selesai. Ihi. Sudah punya dua teman-teman. Dan yuk kita turun lagi. Kita cek. Gimana? Udah? Wih, 900 lagi teman-teman. Udah cukup sih. Emang kelihatan? Ya, nggak kelihatan apa-apa. Terlalu gelap juga. Gua harus bikin lantern. Mana tuh lantern? Di sini. Bukan, di sini. Loh, gimana lantern? Kok gua nggak nemuin lantern? Oh, ini. Lantern, katanya lantern juga bisa ditaruh di... Oh, bisa ditaruh di atas ternyata. Ya ampun, gua nggak... bisa ditaruh di sini. Miau-au. Kenapa nggak dicoba dulu? Iya, betul juga. Maaf, guys. Saya baru tahu kalau lanternnya bisa taruh situ. Oke, gua taruh di sini terlebih dahulu. Supaya at least ada penerangan di sini ya, teman-teman. Mantap. Dan gua akan dekorasi yang di bawah. Terima kasih juga ya teman-temanku sekalian yang sudah memberitahu kalau misalnya lantern itu bisa dimodifikasi seperti itu. Mantap dah. Kalian da best. Gua ambil dulu. Sip. Ini juga gua ambil. Ayo diambil yang bener. Terus pertama-tama gua akan taruh nggak ada ya. Iya betul juga. Gua akan taruh, tadinya gua mau taruh di sini guys, tapi nggak bisa ini. Gua akan taruh di mana lanternnya? Di sini nanti terlalu terang, di sini aja lah. Ya, di sini aja lah, guys. Tuh, lumayan lah ya. Terus satunya lagi gua akan taruh di sini. Nah, begitu aja. Terus gua akan bikin lantern lagi. Semoga aja scrap gua cukup. Kemarin udah farming banyak juga sih scrap. Ini gua taruh-taruhin sisanya. Tuh, habis banyak. Kita buat lantern lagi. Ya. Gua ya, nutupin dong. Iya betul juga, ini lanternnya nutupin guys. Gua remove terlebih dahulu. Gak. Ganti posisi. Gua akan taruh lanternnya di sini aja nih. Gini aja ya guys. Nah, lebih adil daripada di sini kejedot juek. Jangan. Iya, koordinat miau. Oh, lu belum lihat? Ya bentar. Sebentar lagi gua akan lihat koordinatnya. Ini nggak bisa ditaruh sini. Ah, gua haus. Sebentar, gua minum dulu. Minum sekali lagi. Habisin aja. Oh, udah habis. Lantern. Ayo, lanternnya taruh di mana? Miau au. Taruh di sini enggak? Enggak. Mau enggak mau gua harus taruh di sini, guys. Oh, kita buat begini aja nih. Nah, kan atas ini bakal kebakar kan? Ya udahlah, mau gimana lagi teman-teman. Soalnya kalau gua taruh agak sedikit rendah jadinya jelek. Jadi kayak begini tuh udah bagus. Biarinlah. Anti api, kayu gua anti api guys, ya jangan komplain, kayu gua anti api. Oke, pertama-tama gua mau ke bawah ambil makanan gua terlebih dahulu. Hop. Terus gua mau isi minuman juga. Hop. Oke, dan gua isi ini juga. Hop. Nah, sambil gua ke atas sambil makan. Biar kenyang guys. Makan lagi. Wih, satu kali lagi. Makan lagi. Wih, mantap. Wih, udah deket banget. 600 lagi. Tapi gue belum bisa melihat apa-apa. Semuanya masih kabut. Oke, menarik. Wah, baterainya udah mau habis. Matiin lagi.
Baterai, kenapa kau cepat sekali habis ya? Gue buat lagi deh. Plastik sama koper ingot. Sabar. Hap. Agak ribet ya. Untuk turunnya. Koper ingot. Terus plastik. Plastik tadi di sini. Di sini. Bukan, di sini Miook. Nah. Gue buat lagi nih, satu baterai. Sip. Sudah selesai. Ini batu udah penuh, gua akan taruh dulu. Mana ya batu ya? Ah, ini dia batu. Sip, batu juga sudah gua taruh, jadi scrap. Taruh sini aja, terus nah, rapi begini kan enak. Nah. Mantap. Sudah, sekarang gua mau ngapain nih, teman-teman? Gua cuma tinggal menunggu gua melihat pulau. Itu titik apa juga gue gak tahu masalahnya. Menarik gak guys ini game? Buat kalian. Kalau buat gue sih menarik banget ya. Karena gue bisa meningkatkan kreativitas gue. Explore sana sini. Mantep dah. Turn on lagi. Tuh 500 lagi guys. Tapi gue belum bisa lihat apa-apa. Oh iya. Udah ada seagull. Project kita berhasil guys. Mereka ada di situ. Bisa gue bunuh gak ya? Menarik sekali. Mari kita coba diam-diam ke atas dan kita akan membunuh seagull tersebut. Jahat sekali kamu Miook. Gak apa-apa. Kita kan lapar di sini ya. Ayo lo. Dadat. Dadat. Aduh, gua jatuh. Ya jatuh. Rencana jahat gua gagal, guys. Ya jatuh paling bawah. Rencana gagal. Tidak. Gua harus ke atas lagi. Maaf guys, agak sedikit pusing ya. Ini kesalahannya Miook. Jadi kalau mau ke atas tuh harus muter sana muter sini terlebih dahulu. Dan kita deketin lagi. Tadat. Wah. Wah, ya enggak dapet dong. Miook cupu ah. Enggak dapet. Sebel banget. Udah gua spear padahal. Oke, kita lihat. Sudah dekat. Sudah 400 lagi sih ini. Ya udah mau enggak mau gua mancing aja terlebih dahulu. Daripada gua nggak tahu mau ngapain, kita mancing mania sambil cari makanan lagi guys. Wah, siap-siap deh. Siapa tahu aja kita akan mendapatkan salmon atau nggak catfish. Catfish itu lele ya, tapi di sini lelenya gede-gede guys. Kalau di Indonesia lelenya kan kecil-kecil. Ada sih lele yang gede, cuma gua nggak tahu. Kayak agak jijik juga sih untuk makan lele yang besar. Ya nggak sih guys? Gua juga nggak tahu sih. Gue cuma pernah makan lele yang kecil. Ya, yang cuma segini-segini lah. Gue gak pernah makan lele yang kayak besar banget di dalam game ini. Luar biasa. Oke, kita akan menunggu beberapa ikan lagi. Oke, baru aja dibicarain ya kan. Langsung dapat lele. Catfish, ya lele harusnya. Gue juga gak tahu. Coba kalian komen di bawah teman-teman bantu gue. Catfish itu bahasa Indonesianya apa sih? Udah selesai. Gue bakar terlebih dahulu catfish gue. Mana tuh catfish? This is it. Bakar bro. Wih, taruh plank. Ini juga ditaruh plank. Oh udah. Taruh. Nah, sambil kita mancing lagi. Mancing. Ah, itu dia. Ada sesuatu di depan sana teman-temanku sekalian. Nice. Kita sudah menemukan tujuan kita ya. Sebentar lagi teman-teman, gua akan ke sana. Sebentar ya. Nah, langsung dapat salmon. Oke, mantap. Dah, gua nggak usah komplain lagi teman-teman karena persediaan makan kita udah banyaknya minta ampun. Kita dayung. Kita wah, galak betul kau. Sudah. Bertemanlah kita. Janganlah kita berantem melulu, ya kan? Kalau bisa bersaudara kenapa tidak? Guys. Ah. Harusnya gua dari sini aja ya di episode kemarin, teman-teman ya. Jadi gua tinggal meneruskan save-savean gue, tapi gak apa-apa. Dengan gue bermain dari awal, gue merefresh semua pengetahuan gue tentang game Raft ini. Daripada gue mulai dari sini, ya kan? Terus gue lupa cara untuk mendapatkan air aja, kan gue lupa kemarin. Cara untuk mendapatkan makanan aja, ya kan? Mancing, gue lupa, guys. Dan saya tidak menyesal sih, teman-teman, untuk ngulang di game Raft ini. Yang penting, kita enjoy aja. Dan kalian juga banyak yang enjoy sih gue bermain game Raft ini. Jadi, ya udah, gak apa-apa. Terus kerja dulu dikit Miook. Wih, udah mau sampai di tempat satelit kita. Oke, kayaknya sebentar lagi kita sampai dan gua mau atur sel gua juga, guys.
Nah, tuh kan sel gue ternyata salah, makanya gue menjauh terus. Nah, beginiin dong. Jadi sel gue tuh udah bener. Gak perlu gue dayung-dayung lagi, teman-teman. Oke, gue kesiniin aja. Sip, sambil dibantu untuk dayung. Come on, cepetan, cepetan. Saya mau kesana. Sebentar lagi sampai dayung yang bener, kamu miauk. Sabar dong, ini udah berusaha semaksimal mungkin untuk mendayung ke tempat yang gue mau. Dikit lagi ini. Nah, mantap sekali. Ayo, 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 ayo. Nah, sip. Sudah sampai teman-teman di tempat yang kita mau tuju. Dan kalau misalnya kalian mau berenang ke bawah juga bisa. Setahu gue ada banyak banget tuh barang-barang juga di sini. Hiunya kemana lagi? Oh itu, hiunya jauh. Dan langsung saja kita akan ke dalam sini. Saya sudah mempersiapkan kapak saya. Siapa tahu aja ada yang mau macem-macem dengan saya. Ada plastik. Ini bisa dibuka? Ya, nggak bisa dibuka. Oke. Pertama-tama, sebelum kita pergi, teman-teman, gua akan mengambil makanan dan juga minuman persediaan kita ya. Supaya kalau misalnya kita terjebak di situ agak lama, at least kita aman lah. Nice. Mantap. Ya, minuman gua sudah penuh. Dan sekarang makanan. Ini ambil, ambil. Terus gua akan taruh salmon. Ini gua akan makan. Loh. Oh, salah. Ini makan. Ini juga makan. Dan gua akan mengambil catfish ini untuk persediaan makanan gua. Dan gua akan kosongin juga teman-teman inventory gua supaya kalau gua menemukan banyak barang bisa taruh. Baiklah teman-temanku sekalian, persiapan saya sudah selesai, di mana gua udah mengosongkan inventory gua dan saatnya kita masuk ke sini membawa kapak. Siapa yang mau macam-macam di sini? Pick up note. Ada note. Gimana lihat note? Pencet T. Note-nya mana? Halo, note-nya mana? Loh, note-nya mana, guys? Kok menghilang note-nya? Gua pencet T juga nggak ada note-nya, guys. First page. Oh, ini kali ya. Oke. Baiklah kalau begitu, nanti aja teman-teman gua bacanya ya. Sekarang ada tujuan yang paling lebih penting, yaitu menjelajahin tempat ini. Sini sudah selesai, gua akan coba masuk di sini. Wow, tempatnya gede-gede. Ini bisa dihancurin gak sih? Gak bisa, guys. Siapa tahu aja ya kan? Gua hancurin dapat scrap. Gak ada apa-apa di sini. Ada dapat scrap. Ini scrap. Mantap. Lumayan. Dapat plastik juga, guys. Lumayan. Oke, mana aja yang udah, mana aja yang belum, gue juga gak bisa bedain. Ambil scrap. Ini terlalu gelap loh. Gue gak bisa lihat apa-apa di sini, guys. Tapi mau gimana lagi? Oke, sekarang saya akan coba untuk ke atas. Nah, lewat sini nih atasnya. Sip. Udah ya. Di situ juga bisa ke atas ya, teman-teman. Tapi gue dari sini terlebih dahulu. Oh. Took boat won't be back. Hah? Maksudnya? Mereka mengambil kapal, tapi mereka tidak akan kembali lagi. Tempat ini berarti benar-benar ditinggalin. Padahal mah, mereka bisa aja di sini. Apa di trace? Menarik. Coba buka. Tuh guys. Ada catatan-catatan lagi ya. Cuma gue belum tahu ini buat apa. Nanti saja. Kita akan pelajarin di next episode. Pokoknya ini gue cuma mau menjelajahin radio towernya ya. Sini sudah selesai. Sayangnya ini gelap sekali, jadi gue susah melihat, guys. Pick up crate, dapat glass. Yap, tidak apa-apa. Masih full inventory gue udah bisa naik ke atas sih. Tapi tunggu dulu, sebelum naik gue cek dulu tempat ini. Nah kan, bisa keseberang, guys. Oke, gue keseberang terlebih dahulu sebelum gue naik ke situ. Lompat, nice. Ayo, lompat, aduh. Ayo, lompat yang bener. Ya elah, harus naik lagi. Ha, nice. Oke, gue cek lagi teman-teman. Ada crate. Mantap sekali, dapatnya banyak banget. Berguna. Oke, mau gak mau gue harus turun lagi. Naik ke sini. Terus gue harus naik tangga dari sini, guys. Mana tangganya? Tangganya mana? Oh, ini dia. Nah, setelah kita naik tangga, pelan-pelan aja, lihat kanan kiri.
Karena terlalu gelap, gue gak bisa lihat apa-apa. Lah, terus gue harus kemana ini? Kesana kah? Oh, bisa. Gak bisa, ini pasti jatuh lagi. Oh, ini kali, kesitu. Oh, iya. Oke, gue udah tahu harus kemana ya. Sebentar. Gue ke atas sini, terus kita akan keluar. Terus, gue harus berhati-hati. Sip. Mantap, sudah selesai. Kesini juga. Ya elah, pakai jatuh segala. Terlalu senang gua. Terlalu bersemangat teman-teman untuk loncat. Nggak taunya fail. Aduh. Jatuh lagi ya kan. Ayo dong, konsentrasi sedikit Miao. Jangan ngulang-ngulang terus, nanti kamu diomelin sama netizen. Ya, maaf. Maaf guys, atuh. Namanya juga manusia, bisa berbuat salah. Oke, kita sudah sampai di paling atas. Di sini ada apa? Tidak ada apa-apa ya. Dan misi saya adalah pergi ke sana. Maybe? Yes, maybe no. Oh, guys, gue harus kemana ini? Kayaknya ke sana sih. Woo! Jangan jatuh. Yay! Bisa, teman-teman. Oh. Ada lagi jalan ke atas, tapi sebelum itu gue cek lagi di sini. Tidak ada apa-apa ya. Udah bawa kapak sih, pada takut mereka semuanya. Mantep. Tidak ada apa-apa di sini. Jadi kita akan naik lagi. Nah, naik ke sini. Sip. Cek lagi di sini, tidak ada apa-apa, teman-teman. Cek semua angle, siapa tahu aja ada pencatatan atau rahasia. Jadi gue bisa melanjutkan game Raf ini ya. Soalnya kita udah bentok. Pemandangannya bagus banget. Itu tuh ada giant clam. Ada dua giant clam di situ, guys. Harus gue ambil, fix. Harus gue ambil. Soalnya gue mau bikin sarang burung di atas, ya kan? Siapa tahu aja sarang burung walet. Dijual mahal, bro. Terus, kalau misalnya kalian mau lihat rakit gue atau perahu gue dari atas, guys. Seperti itulah bentuknya. Wow, lumayan nih buat thumbnail, guys. Buat thumbnail. Tuh, kalian bisa lihat. Cuma sayangnya terlalu gelap. Coba aja siang. Jadi bagus itu thumbnailnya. Kita akan menunggu siang deh untuk buat thumbnailnya. Ada beberapa catatan. Mantap. Kita ambil crate-nya terlebih dahulu. Dapat headlight. Buat apa di headlight, guys? Wow, oke. Terus ini ada note. Terus satu lagi. Apa nih? Pickup note. Sudah ada dua note ya, teman-teman. Baiklah kalau begitu. Nih, buktinya kalau dulu tuh ada gedung-gedung gede, cuma sayangnya gedungnya udah tenggelam semuanya. Sisanya adalah air ya. Langsung saja kita akan melihat note-nya. Dan ini first page, ini radio tower. Nah, ini people 9001. Jadi kita harus ke 9001 ya. Okelah kalau begitu, teman-temanku sekalian. Kalian sudah siap untuk pergi ke 9001? Karena saya sudah siap untuk pergi ke sana. Let's go. Waduh, tinggi sekali. Ini kalau misalnya kalian pencinta adrenalin, guys, kalian pasti suka banget nih untuk terjun dari ketinggian. By the way, gue juga pencinta adrenalin dan gue pernah melakukan hal ini. Jadi gue ke tempat yang paling tinggi dan gue tahu teman-teman aman kalau misalnya gue bisa lompat dari sini dan jatuh ke air. Dan langsung saja kita akan lakukan. Wow! Oke, sip. Itu berbahaya sekali, Miaok. Tidak pantas untuk dilakukan. Ternyata bukan giant clam. Menyebalkan. Gue kirain giant clam dong. Ya, Miaok ditipu. Guys, Miaok ditipu. Gue kirain giant clam, ternyata bukan. Tuh, kalian lihat tuh, mana tuh hiu? Oke, nggak ada hiu ya di sini, teman-teman. Sebentar. Ada ruangan bawah tanah sini nggak sih? Oh iya ya. Siapa tahu aja kita bisa cek sini, guys. Ternyata ada ruangan bawah tanah, guys. Oke, kita bisa cek di sini. Kita cek dengan cepat sebelum kita terperangkap di sini. Oke, sip, bisa gue dapetin. Nah, dapat crate juga. Ini belum diambil sama sekali, guys. Gue baru tahu loh ada tempat ini. Untung aja udah ada botol oksigen. Jadi gue bisa bertahan, teman-teman, untuk menyelam di sini ya. Sudah. Ambil oksigen dan kita menyelam lagi. Cek sekeliling. Pastikan semuanya sudah tercover dengan baik dan benar. Dan gue juga harus mendapatkan giant clam. Menyebalkan. Masa iya gue tidak mendapatkan giant clam di sini? Ya, nggak ada, guys. Tidak, sepenglihatan gue tidak ada giant clam di sini. Jadi mau tidak mau, kita langsung pergi ke rakit gue. Dan kita akan pergi ke 9001.
Let's go. Jangan lupa, ya kan, istirahat dulu, minum. Ya kan, daripada gua nanti kehausan, kita minum dulu. Penuhin semuanya, abisin minumannya. Terus ini juga makan. Nah, makan lagi dan makan lagi. Mantap sekali, oke? Baterai empty. Baiklah. Kalau baterai empty harus diapain ya, guys? Dibuang ya? Mau nggak mau kayaknya harus dibuang deh. Dan gua harus ke bawah lagi untuk mengambil baterai. Muter-muter jadinya ya. Baterai ada di sini setahu gua. Nah. Apa tadi? Oh, ini gua bisa belajar. Tunggu. Gua bisa belajar nih, guys. Nah. Oh. Oke. Harusnya bisa nih, guys. Bisa. Jadi, katanya untuk belajar blueprint tersebut tinggal kalian buka aja kayak begitu. Nanti gua bisa belajar head. Ah, betul sekali. Betul sekali ini. Gua research berarti. Nah, sudah bisa dibuat ya teman-teman. Jadi, coba gua akan pakai headlight tersebut. Diperlukan baterai dan juga rope. Kita harus buat baterai 2 biji lagi. Mana tuh baterai? Nah tuh baterai. Oke, copper ingot. Gua harus ambil copper ingot. Di sini ada copper ingot. Di sini ada. Ada tadi. Nah itu dia. Sip, 1, 2. Ya kan, abis itu gua akan bikin. Mana tuh tadi? Buat kepala gua mana ya? Oh ini nih. Sip, craft 1 dan kita akan pakai di sini. Wih, bisa terpakai. Nah, mantap. Guys. Iya, gua baru inget, gua mau bikin thumbnail terlebih dahulu. Jadi sebentar ya, guys. Sebentar. Gua naik ke situ terlebih dahulu. Nah, udah selesai ya teman-teman untuk mendapatkan thumbnail videonya Miao Auk dan langsung saya kita akan jatuhin diri. Oh. Sakit itu pasti. Dan kalau misalnya gua denger, kayaknya suaranya masih anak kecil ya. Oh iya, gamenya itu kan emang guanya masih anak kecil. Ah, bisa jadi gua yang ini dulu, guys. Terus bokap nyokap gua kemana dong? Ya, kasihan banget. Ya, jatuh lagi. Oh. Oke, sekarang langsung saya kita akan ke atas untuk set koordinat ya. Sebentar. Kalau misalnya gua set koordinat, apa yang akan terjadi? Baterai, taruh dong baterai. Ayo, ditaruh baterainya. Kita nyalain. Terus koordinatnya gua pastiin lagi sekali lagi, teman-teman. Untuk taruh di 9001. Ini dia. Gua taruh 9. Ini 0. Nah, itu dia 9001. Tadi by the way ada biru, ada hijau nih. 9021 ini apa ya, guys? Menarik. Oke, itu dia. Jauh banget. Nggak apa-apa. Kita akan pergi ke sana di next episode ya. Kita matikan terlebih dahulu. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Raf sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.